dari Partai Kebangkitan Bangsa, Saudara Muhaimin Iskandar. Khusus saya minta izin khusus untuk Pak Muhaimin, ada pantun. Satu dua cempaka biru, tiga empat dalam jambangan. Kalau mendapat kawan baru, kawan lama di rumah jangan. Dan Prabowo Subianto kalau ngeramal biasanya kejadian. Saya meramalkan pasti Muhaimin akan bersama kita lagi. Partai Nasional Demokrat Nasdem, Bapak Surya Dharma Paloh, alias Mas Brewo. Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ahmad Saiku. Patut berlaku juga tuh seperti yang tadi. Kita berkoalisi di tingkat nasional, tidak ada masalah di daerah kita berbeda-beda dan kita bersaing. Persaingan itu baik, persaingan itu bagus, rakyat harus ada pilihan. Ngeri-ngeri sedap pilih aja. Jawa Barat ngeri-ngeri sedap. Partai Persatuan Pembangunan Saudara Mardiono, bukan Muriono, Mardiono, kawan lama juga itu. Awas pergi lagi. Haji Anwar Iskandar yang saya hormati. Yang saya banggakan, saudara-saudara sekalian, terutama semua kader Partai Gerindra yang hadir, Ketua Harian Profesor Dr. Insinyur Zulfi Dahlan. Profesor Dr. Insinyur Zulfi Dasko, SH. Nama panggilan sehari-hari Kacil. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Saudara Ahmad Muzani. Tidak bisa diganti-ganti karena pantunnya bagus-bagus terus. Kader-kader Gerindra juga di sini, hadir senior saya, panglima saya, Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Bapak Presiden, Pak Jokowi, terima kasih kehadiran Bapak. Ini pertama kali Gerindra bikin acara mengundang Presiden, Wakil Presiden, dan tokoh-tokoh nasional untuk pertama kali sekarang. Kita undang pertama kali karena moral agak tinggi, Pak. Jadi berani undang, Pak.
waktu kalah nggak usah undang-undang. Besar saya membuat suatu acara dan kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita, kita undang juga semua partai non koalisi dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas, Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Saya kira malam ini Pak Jokowi ini suatu langkah bukti contoh bagi banyak pihak dalam dan luar negeri bahwa suasana politik di Republik Indonesia ini memiliki ciri khas, yaitu di tengah persaingan sesudah pertandingan sesungguhnya kita bisa rukun kembali menjadi satu keluarga besar. Dan ini tidak sedikit peran kepemimpinan Bapak Joko Widodo, tidak sedikit kepemimpinan beliau. Saudara-saudara, saya ini memang punya sifat gak tahu dari dulu, saya ingin bicara apa adanya. Saya bicara dari hati saya. Saya tidak suka untuk menjilat, saya tidak suka ngolor istilah gitu, tentara Pak. Kita pernah bersaing, kita pernah berbeda. Bapak menang, tapi Bapak mengajak saya bergabung. Ini leadership, ini kepemimpinan, ini kenegarawanan, dan ini tidak sering terjadi di mana-mana. Tidak sering terjadi. Dan saya keliling kemana-mana, Pak. Tokoh-tokoh luar negeri selalu bertanya, kok bisa? Kamu kan dua kali dikalahkan. Ini Pak, orang Indonesia. Kita kalah, mereka ketawa. Anak buah lagi ketawa. Lu kira enak kalah.